warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, bertemu lagi hari ini dengan Bu Idi. Oh iya, sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa absen sholat 5 waktunya ya. Sholat duha, berdoa, membantu orang tua, serta sarapan pagi. Nah, baik anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 2 kegemaranku, subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 tentang gemar olahraga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa terlebih dahulu yuk, supaya Allah memudahkan segala pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi usrahli sodri wa yausirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anakku soli-soliha, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Ya, pembelajaran kemarin kita sudah belajar di tema 4 tentang, siapa yang tahu? Ya, tentang macam-macam olahraga serta perlengkapannya dan tentang macam-macam bunyi buatan alat musik modern dan alat musik tradisional serta bermain simpai dan berhitung matematika tentang penjumlahan. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ini. Nah, setelah kalian mengetahui tentang tujuan kita hari ini, oke, baik, ibu akan mengulas kembali pembelajaran tentang kemarin. Siapa yang menyukai olahraga renang? Ya, siapa yang tahu macam-macam olahraga? Oke. Nah, siapa yang tahu macam-macam bunyi buatan? Ya, siapa yang tahu macam-macam bunyi alam? Oke, nah kalian sudah mengetahui semuanya ya, apa itu macam-macam bunyi, bunyi alam sama bunyi buatan serta contohnya. Nah, kemudian macam-macam olahraga beserta kegiatannya dan contoh-contohnya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang olahraga seperti kemarin. Olahraga adalah kegemaran yang sangat baik. Olahraga adalah cara memelihara kesehatan dengan baik. Ada olahraga yang membutuhkan alat dan ada yang tidak membutuhkan alat. Nah, olahraga ada yang dimainkan oleh perorangan dan ada juga yang dimainkan dengan secara tim. Jumlah pemain satu tim lebih dari 2 orang. Nah, di sini ada olahraga yang perorangan, yaitu contohnya renang, bersepeda, senam simpai, lari, dan lain sebagainya. Olahraga perkelompok yaitu olahraga yang dikerjakan secara kelompok. Contohnya bulu tangkis, sepak bola, futsal, karate, kasti, basket, tenis meja, dan voli. Nah, di sini kita harus rajin berolahraga
agar supaya tubuh kita sehat dan kuat. Jika kita tidak rajin berolahraga, maka tubuh kita akan cepat lelah dan saat olahraga pun degup jantung akan terasa kencang dan akan terengah-engah atau cepat lelah. Nah, dalam berolahraga kita tidak boleh bertengkar. Jika saat perlombaan kita telah kalah. Nah, ketika kalah kita harus berlapang dada. Nah, saat berolahraga pun sikap kita harus sportif. Kemudian, jika kita melakukan hal yang tidak baik di dalam permainan olahraga, itu akan melanggar peraturan. Peraturan permainan tersebut. Nah, jadi kita berolahraganya secara bersama-sama dengan baik ya. Jangan sampai kita melakukan curang. Nah, di dalam bermain olahraga, kita juga tidak boleh mengejek teman yang salah. Nah, kita juga tidak boleh marah bila kita kalah dalam permainan. Dan kita harus merapikan alat setelah menggunakan peralatan olahraganya, serta mengambil alat dan harus mengembalikan ke tempat semula supaya agar perlengkapan yang sudah kita pakai akan awet dan tidak mudah rusak serta tidak hilang. Nah, di sini kita juga harus memakai baju olahraga. Ketika setelah olahraga, kita tidak boleh minum minuman yang dingin atau yang bersifat es. Kenapa? Supaya peredaran darah kita lancar dan jantung kita pun normal. Nah, seperti itu penjelasan dari Bu Widi. Nah, di sini Ibu punya bola. Bola ini nanti kita bisa jumlahkan ya. Kita simak videonya dalam pembelajaran penjumlahan seperti kemarin. Mari kita simak. Nah, anak-anakku soli-soliha, di sini Ibu akan menjelaskan yang seperti kemarin, matematika tentang penjumlahan. Nah, di sini ada gambar bola. Gambar bola ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita hitung bolanya ada 4. Bisa ditulis di sini. Nah, selanjutnya gambar bola sebelahnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tulis lagi. 4 ditambah 4, hitung seluruhnya. Ada berapa jumlah bola seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simpan di sini 8. Nah, selanjutnya ada gambar bed. Bed tenis meja. Yang satu ada 2. 1, 2. Tulis di sini 2. Kemudian ada gambar sebelahnya lagi. Gambar sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hitung seluruhnya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, begitu contoh selanjutnya. Nah, matematika yang selanjutnya kita menggunakan garis bilangan seperti yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Ya. Yuk, kita mulai. Di sini ada angka 6 ditambah 2. Mulai di angka 6. 6 ditambah 2. 6 di sini kita loncatnya 2. 1, 2. Berapa 6 tambah 2? Ya, 8. Selanjutnya 4 ditambah 3. 4 ditambah 3, kita cari angka 4-nya. Ditambah 3, loncatnya 3. 1, 2, 3. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya 7. Oke. Sekarang yang bawahnya.
bawahnya juga sama. 2 ditambah 4. Kita cari angka 2 di sini, ditambah 4. 1, 2, 3, 4. 2 ditambah 4 yaitu 6. Kita boleh tulis di sini. Nah, begitu caranya. Nanti kalian dapat mengerjakan seperti contoh yang ibu sudah ajarkan ya. Mudah kan? Nah, anak-anakku semua, sudah paham sampai sini? Ya, tadi ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam olahraga serta bagaimana sikap dalam berolahraga, permainan, serta memahami penjumlahan dengan bantuan urutan garis bilangan. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan di buku tematik tes formatif halaman 41 dan 42. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu pertama, kalian dapat memahami bagaimana cara menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, kalian dapat memahami macam-macam alat olahraga beserta kegunaannya. Nah, mungkin untuk pembelajaran besok yaitu masuk ke subtema 2 tentang gemar bernyanyi dan menari, bisa diajarkan oleh Bu Dian ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bu Widi. Jangan lupa kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak soli-solihah. Jangan lupa kegiatan pembiasaannya dilakukan setiap hari ya.